各位同学，大家好，今天我们学习第六课，什么时候考试 ？Hello, semuanya, kita akan mempelajari pelajaran 6 yang berjudul 什么时候考试？什么时候 kapan 考试 ujian？ 什么时候考试 kapan ujian？ Kita masuki dulu ke dalam 课文，课文 teks bacaan ya。下课后，哈山和王云龙遇到了老师。Pelajaran selesai. Hasan dan Wang Yilong bertemu dengan guru. 老师，我们什么时候考试 ？Guru, kapan kita ujian？ 我们六月九日考试。我们六月九日考试。Kita ujian tanggal 9 bulan 6. Perhatikan pola kalimatnya. Subjek, keterangan, baru kata kerja. Jadi, 我们六月九日考试. Kita ujian tanggal 9 bulan 6. Tanggal ditulis di belakang bulan. Jadi, kalau struktur dari pola kalimat penulisan tanggal bulan dan tahun bahasa Mandarin adalah tahun dulu, bulan baru tanggal. Contohnya ini ya. Bulan 6, 6 ye, baru tanggal 9, 9 日. Semashihou fangjia? Semashihou fangjia? Kapan liburan? Semashihou fangjia? Kapan liburan? 6 ye 14 日. 6 ye 14 日. Tanggal 14, bulan 6. Tanggal 14, Juni. 谢谢老师. Terima kasih, guru.再往下来，课文。下课后，哈山和王云龙遇到了老师。老师，我们什么时候考试？我们六月九日考试。什么时候放假？六月十四日。谢谢老师。Mari mengenal kosakata di pelajaran 6. Pertama, 老。老，老 ditambahkan dengan 人，老人 artinya orang tua atau orang yang sudah lanjut usia， 人 manusia orang， 老人 orang tua ya， 老二，老二 ，r artinya dua， jadi 老二 adalah anak yang kedua atau saudara laki-laki kamu yang kedua boleh disebut dengan 老二，老。Jadi marga negara Tiongkok, marga suku Tionghoa, salah satunya adalah marga Lao. Adalah marga Lao. Kita pelajari ada Wang Yilong, marga Wang. Jadi ini boleh juga marga Lao. Lao Shi, Lao Shi guru. Ha Shi Lao Shi, dia adalah guru. Ha Shi Wo Lao Shi, dia adalah guru saya.他是我汉语老师 ，dia adalah guru bahasa Mandarin saya。师，师，老师 ，guru atau pengajar。师 juga bisa berarti orang memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan， orang memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan。Contoh， 工程师，工程师 ，insinyur， 理发师。Li fa shi, tukang pangkas. Jadi, abang adalah insinyur. Kege shi, gongcheng shi. Kakak adalah tukang pangkas. Jeje shi, li fa shi. Li fa shi. Shi juga bisa berarti seseorang yang ada hubungannya dengan guru atau pengajar. Contoh, shi mu, istri guru. Shi sheng, guru dan murid. Shi juga merupakan marga...Orang Tionghoa ya, shi. Jadi ada yang marga lao, ada yang marga shi, ada marga wang. Selanjutnya adalah shi. Shihou. 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 Shema shihou artinya kapan. Kalau hanya shihou artinya waktu. Shema shihou, kapan. Ni shema shihou shang hua yu ke. Kapan kamu masuk pelajaran bahasa Mandarin?姐姐什么时候工作 ？Kapan kakak bekerja？ 我们什么时候再见 ？Kapan kita berjumpa kembali？ 医生什么时候放假
Kapan dokter liburan? Kau, kau artinya menguji. Kau shi artinya ujian. Woman jintian kau shi. Kita ujian hari ini. Jadi kalau bahasa Indonesia strukturnya adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau bahasa Mandarin subjek, keterangan dulu baru kata kerja. Woman jintian kau shi, kita ujian hari ini. 2月1日 kau shi, ujian tanggal 1 bulan 2. 华语 kau shi, ujian bahasa Mandarin. Fang melepaskan. Jia, fang jia, liburan. Fang jia, liburan. 什么时候 fang jia? Kapan liburan? 2月12日 fang jia. 2月12日 fang jia. Tanggal 12 bulan 2 liburan. 星期四 fang jia, hari Kamis liburan. Jadi, kosakata kita pelajari hari ini ada 5. Yang pertama adalah 老师, guru, 时候, waktu, 什么时候, kapan. 考试, ujian. 放假, liburan. Kemudian penulisan tanggal dan bulan. Di mana kita sebutkan dulu penulisan dari bulan baru tanggal. Jadi bulan total ada 12 bulan. Bulan 1, 1月. Sampai dengan bulan 12, 12月. Tanggal sampai dengan 30日, tanggal 31. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Xie xie, guan kan.